Kapolres Toraja Utara selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel pasukan pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya fatalitas korban baik itu meninggal dunia maupun yang luka berat pasien kecelakaan lalu lintas, yakni yang antara yang satu pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, yang kedua pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur, yang ketiga pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang dan pelanggaran overdimensi dan overloading atau yang dikenal dengan sepeda motor. Keempat, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan pengendara yang tidak menggunakan helm standar. Dan kelima, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor dalam pengaruh atau mengkonsumsi minuman berat. Yang keenam, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus. Yang ketujuh, pengemudi atau pengendara bermotor yang melebihi batas kecepatan. Bahwa upaya yang dilakukan dalam penindakan-penindakan dalam operasi zebra ini adalah untuk menghindarkan masyarakat kita dari korban fatalitas dan baik itu meninggal dunia maupun luka berat. Itu pesan saya. Namun semoga kita bisa melaksanakan dengan baik.